Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ya Musu JKK Kampung sebagai barisan dan jawatan kuasa wakil daripada pejabat Taliban Jelantun pegawai dan seterusnya tuan-tuan, perempuan, rakan-rakan saya daripada Pasir Gudang yang turut sama. Namanya kami merasa sangat bersyukur kerana kami dapat sampai ke sini. Kedua, terima kasih kepada Parlimen Jelantun dan sudi dan juga Musi JKK sudi menerima kedatangan kami. Sebenarnya saya ni datang membawa pesanan, hajat, sumbangan daripada orang-orang di Pasir Gudang kerana kami memang ada buat pungutan untuk mangsa-mangsa banjir pada timur. Jadi daripada sumbangan tu ada yang itu memang bagi sumbangan berupa beras. Ada satu warga negara Aceh kami di sana. Sebenarnya kami ikut perancangan kali ini memang sepatutnya kami tak bawa beras sebab kami dah hantar dua kontena ke pantai timur tadi. Jadi pertama kita dah hantar dua kontena dengan duit, dengan apa kita dah hantar. Tapi dalam minggu lepas orang-orang Aceh ni mereka membuat kutipan sendiri. Tiba-tiba dia telefon datang pejabat saya. Dia kata dia ada beras untuk serah pada parlimen disampaikan kepada mangsa banjir di Pantai Timur. Jadi dah hajat mereka. Jadi saya kena pusing juga lah bawa dengan kawan-kawan. Jadi yang barang-barang lain ni sumbangan wang ringgit, tapi kami belikan barang. Belikan barang bagi boleh disampaikan kepada tuan-tuan dan perempuan lah. Inilah yang seadanya dapat kami kata orang berkongsi sedikit lah, kesusahan yang tuan-tuan perempuan tanggung. InsyaAllah setiap musibah tu ada sebabnya, sebabnya Allah turunkan. Cuma Allah tak pilih kan, dia semua kena, semua orang kena. Allah terima dengan reda walaupun susah, saya tahu bukan senang Rumah kita dah kena bertahun-tahun, tiba-tiba barang habis. Kita nak beli barang kadang sedikit-sedikit dalam masa sekejap kita habis. Kita imalah dengan reda ujian daripada Allah SWT dan sentiasa berdoa. Mudah-mudahan Allah gantikan lebih baik, ada sesuatu yang lebih baik untuk kita semua. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi dan mudah-mudahan kita semua sentiasa di dalam kesabaran menerima dugaan Allah dengan berita. Dan mudah-mudahan tuan-tuan perempuan yang diberikan kesihatan yang baik. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillah. Walailaha illallah. Subhanallah.